Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau unboxing ikan sana. Ikan sana ini saya beli di Shopee, ukurannya 15 cm. Harganya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, sedang-sedang aja lah. Harganya 35.000. Saya beli 2 ekor. Baru pertama kali saya beli ikan hias. Atau jenis ini kan ikan predator ya, ikan sana ini. Baru pertama kali saya beli ikan hias. Dan baru pertama kali juga saya beli akuarium. Dengan ukuran akuarium ini panjang 50 cm, tinggi 40 cm, lebarnya 30 cm. Ya, saya beli di dekat desa saya ini, ada yang jualan akuarium. Kenapa saya ingin pelihara ikan sana ini? Karena kan saya main ke rumah keponakan saya, memelihara ikan sana, dan saya penasaran. Saya nonton video di YouTube, ternyata ikan sana itu hobinya sangat banyak sekali, dan banyak ikan sana jenis-jenisnya sangat banyak, sangat indah-indah sekali. Nah, itu saya tertarik dan ngerentek di hati ingin beli. Ya, untuk memulainya saya beli 2 ekor dulu, ukuran 15 cm. Nah, ini teman-teman, paketannya sudah datang. Nah, ini ukuran 15 cm. Bungkusannya lumayan ini, aman. Buka dulu ini teman-teman, plastiknya double ini, sangat aman sekali. Nah, ini teman-teman, itu airnya kok agak kekuningan atau hijau ya. Oh, mungkin itu untuk apa ya, agar ininya, ikannya sehat mungkin di perjalanan, kan ada beberapa hari ya, 3 hari kayaknya baru nyampe ke tempat saya. Ya, itu yang 1 ekor, dan ini yang 1 ekor lagi. Saya beli 2 ekor. Oke, bagi teman-teman yang suka ikan hias, ikan sana ini, komen di kolom komentar, berbagi ilmu. Oke teman-teman, kita buka lagi. Nah, ini yang satunya ukuran 15 cm. Nah, saya baca di artikel dan nonton video di YouTube, sebaiknya sebelum ini apa, sebelum dibuka ikannya, jangan langsung ditaruh ke dalam akuarium. Katanya sih biar adaptasi dulu dengan air yang di dalam akuarium ini. Maaf teman-teman kalau ngomongnya masih belepotan, karena saya terlahir di kota Mapan, belum lancar bahasa Indonesia, masih belajar. Harap dimaklumi teman-teman. Nah, ini ikannya. Oh ya, perdakilan. Ini yang 1 ekor ikan sana. Ini ikan sana maru, jenisnya ikan sana maru yellow sentarum. Nah, ini kok beda ya, ini agak kekuningan,
warna kuningnya ada ini. Ini belum kelihatan. Yang satu belum kelihatan. Nah, yang ini sudah kelihatan kuningnya. Dan batik-batiknya sudah tebal. Yang sebelah kiri, yang ini. Gimana teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Bagi yang suka ikan hias, khususnya di jenis ikan predator, ikan cana. Nah, ini dari bawah itu sangat lucu sekali. Alhamdulillah sudah nyampe ikannya ini. Nah, ini mari kita lepas. Biasanya kan tunggu beberapa menit, 2 menit atau 3 menit baru kita lepas di dalam akuarium. Jangan langsung ditaruh. Nah, ini dia. Terima kasih yang sudah klik video ini. Dan jangan lupa tentunya subscribe bagi yang belum subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru, teman-teman. Maaf. Nah, ini yang satunya. Sementara akuarium ini saya taruh di kamar, di pojok untuk pemandangan. Saya sedang pesan atau membuat rak akuarium. Kayaknya ada 9 kotak masih dalam proses. Semoga hobi saya ini lancar, teman-teman. Ya, sekarang ngerentek neng ati, teman-teman. Saya pengin pelihara ikan sana ini. Sementara ikan sana, kedepannya insya Allah ada ikan-ikan hias lainnya. Sana, gimana teman-teman? Nah, ini yang satu sudah agak kekuningan, yang satunya belum. Dan saya sudah pesan ini pakan ikan sana ini di Shopee, tapi belum nyampe. Pesennya bareng sama ikan ini, tapi yang sampai dulu ikannya. Pakannya saya beli udang kering, karena ikan ini jenisnya ikan cana maru yellow sentarum. Saya beli yang warna kuning atau yellow. Kayaknya satu hari lagi nyampe. Oke teman-teman, cukup sekian. Semoga ikan ini bertumbuh berkembang dengan baik dan warnanya top markotop. Nah, kira-kira begitu ceritanya, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah klik video ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.